Pada tahun 1966, Paul Van Doren dan tiga rekannya membuka toko mereka di 704 E Broadway, Anaheim, California. Di hari pertama, 12 customer membeli Fans Deck yang saat ini dikenal dengan Fans Authentic. Di tahun 1970, sudah banyak skateboarder terlihat menggunakan Fans di seluruh daerah California Selatan. Akhir 1975, profesional skateboarder Tony Alva dan Stacy Peralta merancang sepatu Fans 95 yang sekarang dikenal dengan Fans Era. Dengan sepatu kerah yang empuk dan kombinasi warna yang berbeda, Fans Era menjadi sepatu pilihan bagi generasi pemain skateboarder karena sol yang non-slip. Pada tahun 1976, Vans memperkenalkan kembali Vans 44 atau yang dikenal dengan Vans Slip-On. Dan dengan bantuan pemain skateboard dan pengendara BMX, Vans Slip-On menjadi populer di California Selatan. Pada akhir tahun 1970-an, Vans telah mendirikan 70 toko di California, Amerika Serikat, dan dijual secara nasional maupun internasional. Fans Slip-Ons mendapatkan perhatian internasional dan daya tarik ketika dipakai oleh Sean Penn pada film Fast Time in Ridgemont High. Pada tahun 1984, Paul Van Doren mengajukan kebangkrutan karena hampir semua hasil penjualan dari Fans Slip-On dihabiskan untuk membuat jenis sepatu sport untuk menandingi brand raksasa seperti Nike dan Adidas. Akibatnya, Fans berhutang sebesar $12 juta. Setelah 2 tahun, Paul Van Doren selesai membayar hutang-hutangnya, kemudian menghasilkan lebih dari 2 juta sepatu, dan akhirnya menghasilkan lebih dari $50 juta. Pada tahun 1988, Paul Van Doren menjual perusahaan Vans untuk perusahaan perbankan McCown DeLeo & Co. senilai $74 juta. Tahun 1994, produksi Vans pindah dari California ke China dan memperluas ke seluruh dunia. Pada tanggal 8 Mei 2013, Vans membuka toko yang pertama kalinya di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak komunitas pencinta Vans, seperti di Jakarta, Bandung, dan banyak di daerah Indonesia. Yang menandakan pecinta Vans telah menyebar ke seluruh penjuru dunia dan terus bertambah. Ini yang menyimpulkan betapa kuatnya pengaruh Vans yang tidak hanya menganggap sebagai brand sepatu tetapi sudah sebagai icon.